Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cat Lover Pekanbaru, salam Cat Lover di seluruh dunia. Cat Lover, Om Hari kali ini grooming kucing. Bulunya banyak gimbal, terutama di bagian perut. Setelah Om tanya sama ownernya, ternyata kebiasaan kucing ini adalah suka berbaring atau nongkrong di tempat litter box, tempat pup. Ya, jadi untuk pecinta kucing, jika kucingnya suka nongkrong di litter box, sebaiknya litter boxnya rajin dibersihkan. Jangan biarkan litter boxnya pasir wanginya lembab karena pipis atau pupnya. Dan kita tidak bisa melarang kebiasaan kucing tersebut. Jadi sebaiknya kita yang lebih menjaga kebersihan litter box. Dan pastikan kucing bulunya rajin disisir dan rutin grooming 2 minggu sekali untuk menghindari gimbal pada bulunya. Sampai jumpa di sharing seputar dunia kucing bersama Om Hari. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini ya. Grooming kucing bersama Om Hari. Selamat datang di YouTube Grooming Kucing bersama Om Hari. Grooming Kucing Pekanbaru. Salam kucing sehat buat pecinta kucing yang ingin tahu lebih jauh tentang kebiasaan kucing. Hebat, Anda sudah berada di channel YouTube yang tepat. Grooming Kucing bersama Om Hari. Solusi terbaik.